Assalamualaikum, Sariwat Tengku. Nah, kita lagi berada di Honda Internusa Makassar, berlokasi di Jalan Meter Tanjung Bunga. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang produk Honda, serta kelebihan bertransaksi di Honda Internusa, dan juga tentunya promo-promo yang diadakan. Nah, lebih jelasnya, ayo kita sama-sama masuk ke dalam. Nah, Sariwat Tengku, di samping saya sudah ada Pak Cims selaku sales konsultan. Gimana kabar ini, Pak Cims? Alhamdulillah, kabar baik. Saya jadi nih. Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, Pak Cims, mungkin bisa diperkenalkan ke Sariwat Tengku semua tentang Honda Internusa itu sudah sejak berapa tahun sudah ada di Makassar, Pak Cims? Oke. Kebetulan kita ini PT Genki Kirana atau disebut dengan Honda Internusa Makassar, yeah, itu sudah berdiri pada tahun 2017. Jadi kurang lebih 4 tahun di Makassar. Di Makassar. Oke. Okay. Nah, tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Iya. Yeah. Selain di Makassar, ya. Yeah. Di mana saja ada, yeah, Honda Internusa? Jadi kebetulan kantor kami itu ada di Pinrang. Hmm. Di Pinrang ada di Polman juga, Sulbar. Oke. Okay. Nah, tepatnya di Polewali Mandar. Iya. Yeah. Nah, kalau di Internusa Makassar, Pak Cims, yeah, selain penjualan, apa saja yang difasilitasi? Jadi di Internusa itu ada penjualan, yeah, suku cadang, yeah, sama servis. Oh, ya. Ada di tiga-tiganya ini? Tiga-tiganya. Itu yang paling utama itu. Ya. Di ini juga, di Pullman juga ada servisnya. Cuman kalau di Pullman itu dua kali seminggu. Dua kali seminggu. Jadi pihak dari bengkel, mekanik yang berkunjung ke sana. Terus kalau di Honda Internusa Makassar, produk apa saja yang ada di sini? Kalau kita penjualan di Honda Internusa Makassar, yeah, itu kendaraannya di tipe Honda Brio, yeah, Honda Brio, Honda Brio, Honda Mobilio, BRV, yeah, City, oh ada juga City, City ada, oh, pasti nggak ada City. Itu yang terbaru itu City RS, City RS, hatchback, ya, okay, ada Civic, CRV, CRV. Terus kalau yang paling banyak diminati nih, terlepas dari stop produksinya nih, Jess, yeah, apalagi yang menjadi pilihan ini sama customer? Ya, tentunya kalau untuk peminat, kalau di Makassar itu khususnya untuk anak-anak milenial, yeah, yang sekarang itu kayak kita, iya sih, kita kan masih milenial tuh, masih ini, tetap masih posisi pertama itu Honda Brio. Honda Brio. Iya. Honda Brio itu peminatnya wah luar biasa. Mulai dari mahasiswa. Iya. Ya, bisa dibilang wanita karir juga. Pengusaha lagi. Pengusaha, iya. Karena Brio kan dia ramping, hemat bahan bakar. Harganya juga mungkin. Harganya juga. Ya, mampu ini teman-teman ya. Iya. Nah, itu mungkin menjadi pilihan. Ya. Nah, kalau ya Brio memang tidak ada mi tandingannya toh. Yeah. Setelah Brio HR-V. HR-V. Berarti untuk kalangan high. Nah, itu HR-V dia masuk di kalangan menengah. Menengah ke atas. Iya, menengah ke atas. Iya, dia usia-usia 30-an lah atas. Itu HR-V. Iya. Oh, berarti lumayan juga. Dia penjualannya kalau HR-V kita di kantor itu wah sampai-sampai inden juga, Pak. Luar biasa sih. Barang masuk, biasa langsung sudah ada mi yang SPK kan, cerita jadi. Ya SPK kan itu kan surat pemesanan kendaraan sudah ada yang inden duluan nih. Gitu. Nah, bagaimana itu kalau terkait pemesanan barangnya apa, Cims? Oke. Okay. Itu kita kalau untuk pemesanan barang tergantung unit sebenarnya. Sebelum kita melakukan pemesanan, ada yang namanya inden. Inden itu kita harus kasih masuk tanda jadi dulu, 5 juta. Sebesar 5 juta nilainya. SPK itu surat pemesanan kendaraan. Dalam arti, kita harus, sebelum kita mengkip unit, harus SPK dulu. Kita kasih masuk inden. Tergantung unit yang ada. Tersedia atau tidak? Tersedia atau tidak, betul. Nah, kadang kita biasa di sini, unit-unit yang kita inden itu
Seperti HR-V, CR-V. Nah, itu jadi, karena tidak tersedia barangnya. Tersedia, ya. Biarpun tersedia, harus kita melakukan pemesanan. Oh, gitu. Iya, karena di Makassar kan kita tahu semua peminatnya Honda luar biasa. Iya. Nah, terus kalau misalnya saya mau beli mobil ini, Pak Cims, apa yang perlu saya lampirkan? Ya, cukup kita lampirkan KTP saja, sama NPWP, sama kartu keluarga ATA. Sama di persyaratannya kalau saya bayar tunai atau yang cash, cicil? Cash kredit ya. Kita kalau pembelian cash itu 3 aja. KTP, NPWP, sama kartu keluarga gitu. Oke, kalau cicil? Kalau cicil ada tambahannya lagi, KTP, NPWP, kartu keluarga. Kalau ada istri ya lampirkan buku nikah. Juga ya buku nikah. Oke. Sama ini rekening listrik atau PBB rumah tak. Itu jadi. Iya itu sama rekening koran paling tentunya. Rekening koran. Iya. Okay. Karena di situ dilihat simulasi ini tak toh gaji kah. Rekening tadi perputaran keuangan tak. Perputaran keuangan tak betul. Oke. Simpel di barat kisah di batangku. Simpel. Kesatarannya. Oke. Terus kalau apa kelebihannya saya beli mobil di Indonesia? Wah, hanya kelebihannya dong. Nah, itu perlu dijelaskan sama Kalimantan. Oke. Kelebihan untuk pembelian di kantor kami itu Honda Internusa. Pembelian cash maupun kredit. Itu banyak free-nya. Free-nya itu ada karpet dasar, karpet bludro. Iya. Gratis polisnya sampai tahun kedua. Wih. Polisnya itu, wah luar biasa nih kalau kita polis, sama halnya kalau kita masuk salon, kita keluar chill lagi-lagi. Iya betul. Sama free cucinya. Nah, di sini kita di Internusa sediakan jasa atau washing. Ada memang tempat untuk pencucian mobil, khusus untuk customer Honda Internusa. Ada itu member VIP, nanti ku kasih Ki, kalau mau ambil mobil sama saya, kartu member VIP-nya, member VIP-nya Honda Internusa. Apalagi kalau kita sebut namanya Pak Ciman di Internusa, insya Allah mulai dari security sampai OB, ya bisa dijamin. aman bola-bola. Oke, Pak Cims, apa lagi kelebihannya Pak Cims? Mungkin fasilitas yang diberikan di sini di Honda Internusa, kalau kita bawa servis ini mobil tak? Ya. Langsung dilayani atau ada ruang tunggunya? Ya, jadi kebetulan kita di Honda Internusa ini, kalau kita melakukan servis di dalam ruangan sini, dalam kantor, ada fasilitas yang dikasih customer. Apa itu? Seperti kalau kita capek-capek toh, dari perjalanan jauh namun ke servis atau masih pasti capek ki. Nah, sediakan ki ada kursi pijat. Kursi terapi lebih tepatnya toh. Itu. Untuk customer. Sama kalau haus ki atau lapar ki. Itu spesial untuk customer ku itu. Mungkin pesan kam yang panas-panas kayak yang dingin-dingin. Makanan berat. Mungkin makanan jangan kita ke makanan berat ya. makanan ringan. Makanan toh. Cemilan-cemilan. Ya, kayak pop mika atau apa toh, kue-kue tradisional. Itu free semua itu. Free Pak semua Cims. Untuk customer. Di sini ada musola Pak Cims? Ada Pak. Oh, jadi kalau misalnya menunggu gini waktu sholat. Betul. Kalau kita mau sholat juga ada musola di lantai 1. Ada musola di lantai 2. Oke. Banyak sekali kelebihannya ini. Mantap. Ada lagi Pak Cims kelebihan lainnya? Bertransaksi di Internusa ya? Iya, ada. Kebetulan kita di Internusa ini buka yang namanya trade-in. Trade-in. Iya. Kita mudahkan customer untuk menjual kendaraannya. Taruhlah kalau dia mau upgrade mobilnya, mobil lamanya ke mobil baru, bisa. Misalnya saya punya Honda Brio lama, mau ke upgrade ke Honda Brio. CR-V? Bisa, Pak. Bisa? Bisa dong. Berarti mobilku? Mobil tak, saya taksasikan dulu di sebelah. Kebetulan di samping kantor Honda Internusa yang di Tanjung Bunga ini, ada showroom mobil bekas. Nah, itu kita bisa pakai untuk upgrade ke mobil baru. Berapa nilai harga mobilnya Bapak yang
yang lama. Nah, nanti kita mau kita tambahkan kah atau mau kita jadikan DP bisa tunjuk. Berarti sisanya mami. Sisanya mami. Nah, kalau di sini Pak Cims, leasingnya kita kerjasama dengan apa saja Pak Cims? Kebetulan kita kalau di Internusa itu kerjasama dengan leasing MyBank, MTF, Mandiri Tunas Finance, MOVE, Mandiri Utama, Lipan Finance, Niaga, Orico, banyak pilihan. Banyak pilihan. Sesuai hitung-hitungannya customer. Tergantung dari DP kemampuannya berapa ininya. Oke. Nah, Pak Cims, apa promo yang kita sediakan atau apa promonya ini Honda Internusa? Kalau di Internusa, apalagi salesnya sama Cims, itu promonya setiap beli kendaraan Honda sama Cims toh? Gratis ke oli selama 4 tahun. Gratis oli selama 4 tahun. Gratis oli selama 4 tahun. Atau kilometer tak sampai 50.000 kilometer sama gratis ke cuci tak. Gratis cuci juga? Gratis cuci. Siapa mau kasih ke cuci luar dan dalam? Pakai vakum lagi. Itu kalau salesnya Pak Cims. Iya. Dan beli di Honda Internusa ya tentunya. Nah, itu tuh promonya saya di Batangku. Nah, untuk memudahkan customer teh ini Pak Cims, transaksi di sini bisa menggunakan fasilitas apa? Oke, jadi kita itu di sini para sales semua ditekankan sama pimpinan. Iya, manajemen. Iya, manajemen. Kalau untuk masalah pembayaran atau transaksi di kantor itu, dia wajib transfer. Wajib transfer? Transfer, iya. Mm-hmm. Kenapa saya bilang begitu? Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, lebih tepatnya bagus kalau kita transfer. Iya. Ada bukti transfer tak juga dikasih. Kepercayaan ya, customer. Iya. Jadi customer sudah tidak ragu begitu. Karena kita mau transfer satu ji namanya PT Genki Kirana Internusa. Nama rekening. Iya, nama rekeningnya. Kalau untuk kita mau transfer ada tiga bank. Ada tiga bank, tapi satu nama. Oke. Okay. Pokoknya kalau beli mobil sama Cims, insya Allah amanah. Ingat Honda, ingat Cims. Oke, ingat Honda, ingat Cims. Oke, terima kasih banyak ini Pak Cims atas waktunya. Sudah sharing dengan kami dan saribatan semua. Semoga bermanfaat. Amin. Khususnya buat Pak Cims mungkin. Dan juga buat saribatan. Nah, saribatanku, jika menurut informasi ini bermanfaat, jangan lupa share dan bagikan, karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak manfaatnya. Manfaatnya, betul sekali. Dan jika tidak ingin ketinggalan tentang info-info promo dan materi inspirasi dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena info promo bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi. Ingat Ki, ingat Honda, ingat Cims. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatan Ki.